Cool FM. Hai guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk borak tepi kita hari ini bersama dengan AG dan juga Haizah. Muaz tak ada lagi. Kita juga ada musical tanpa henti Raya. Okay. Untuk topik kita hari ini makeup versus apa? Makeup. Natural beauty. Yes. Oh. So yang mana jadi pilihan korang? Tanya dia orang. Nanti tanya lelaki, ni tanya korang dulu perempuan. Lelaki suka natural beauty lah tu, tak mudah. I suka makeup. Tapi bagi bagi Ria lah kan. Tak salah perempuan kalau nak makeup sikit. Kita orang bukannya makeup tebal pun nak pergi kerja. Just untuk tengok jap. Naik seri. Okey, tebal. Sebab dekat rumah lelaki aku, dia tahu muka aku tak tak makeup. Lelaki ini. Dengarlah. Ya, yeah, okay, dia tahu time kita tak make up macam mana muka kita. So tak adalah teruk sangat nak compare tu kita pergi kerja dia. Tak sebab kau orang, alah make up tebal 5 inci, cuba buang make up. Tak pernah tak cakap pun. Lelaki tu cakap alah, tak pernah cakap. Dia lelaki cakap dia tak tahu apa pasal make up. Betul. Dia nampak je dia komen padahal dia tak tahu. Betul. Pakai lipstick sikit je terus. Ui, make up tebal ni. Betul. Aku paling pantang cakap macam tu. Sabar. Saya tak peduli. Saya rasa saya nak make up, saya make up. Kalau saya rasa saya keluar waktu tu kena naked face, so saya keluar dengan naked. Naked face. Pakai make up kan? Kak Aizah dia pernah tengok tak pakai make up. Tak pakai pun. Tapi lah orang kata, "Uy, dia tak make up macam ni." Apa dulilah. Habis kau kalau habis kau yang cakap tu, kalau kau tak make up, kau lawa. Jangan buat topik. Jangan body shaming. Jangan buat topik ni. Producer kami tak tahu apa lah, okey je. Aku rasa kan make up untuk perempuan adalah rutin dia orang. So kadang-kadang dia orang tak perasan pun tiba-tiba dah ada tangan dia orang lipstik. Hari-hari dia jadi satu rutin sebab dekat kereta lelaki yang bergelar suami pasti ada lipstik ya. Walaupun kita tak sedar tiba-tiba, lipstik bini aku. Sebab dia akan rutin, tebal tak tebal. Orang cakap tu dia berhias lah kan. Berhias cantik, mata lah. Macam mana kalau ada lelaki yang cakap, "Eh, tak sukalah perempuan makeup tebal." Apa definisi? Okey, kalau makeup tebal tu, maksud makeup tebal tu macam kita menconteng arang dibuka mak ayah kita. Tak, okay. Make up tebal, apa yang aku faham, bila dah kerja kat sini, pergi event, shooting, photoshoot. That one kita kena make up tebal because of lensa kamera ni lah. Kalau lah ada lensa yang pergi kat muka. Kalau ada kan? Lensa, tapi at least kita standby. Sebab kita nak pergi ke satu-satu acara tu, kita kenalah bersiap betul-betul. So, kita kenalah make up ikut kesesuaian muka. As a make up artist, kan, kita kena tengok muka orang tu. And then kita tengok. Kalau make up artist kawan saya ni, tak ada job ke sekarang dia? Betul. So, kulit pun sebenarnya ada kesesuaian kod-kod number dia, okay? Kalau kau pakai kod 34, kau jangan pakai kod 28. Tak cantik, muka putih, leher hitam. So, tak sesuai lah. Tapi bagi akulah, kalau make up tebal ni sebenarnya, macam korang biasa je. Jangan sangat cantik, kau seorang lelaki tau. Make up tebal, tak, I pun sama. Make up tebal ni, hanya orang kahwin dia, bagi akulah. Kalau make up tebal, orang kahwin. Kalau wife kau, macam mana? Tak, kalau make up tu kejap-kejap, maknanya make up biasa. Okay. Kalau tebal, macam 2 jam kau make up. Itu make up tebal. Bagi Syah lah, bagi aku lah. Tapi kan, ada juga yang kau dah berjam make up kau keluar. Rupa tu juga muka kau. Tapi ada tau, lelaki dia suka perempuan make up. Ada? Macam kat rumah pun dia nak bini dia make up. Memang tidur pun make up. Alah. Itu maknanya dia tak boleh terima hakikat. Tapi persoalan Syah suka lelaki make up lah. Suka wanita make up tebal ataupun tipis eh? Tipis. Saya suka make up biasa. Sama lah. Betul lah. Cakap Aizah, lelaki kebanyakannya akan suka wanita yang make up natural. Macam nak pergi pasar malam. Make up biasa je. Janganlah pucat sangat muka. Muka pasangan kita kalau pucat sangat pun kita pun seram jalan macam tu. Buat kusut, pakai baju kelawar pergi pasar malam. Make up kutuk. Tak seram. Tak make up kutuk? Make up kutuk. Okay. Next time datang pukul 6 pagi. Kita tengok naked face Aizah. Natural beauty. Tapi ada aku kisah orang yang menengok aku pun itu jawab dia. It was a natural disaster. Sebab lah kita minta buat live pagi-pagi tak nak kan? Tetapi kita minta letak patak kamera sini pagi-pagi pukul 6 start tak nak. Kita kena jaga market. tapi kalau tak makeup tak adalah buruk now. Cuma nampak pucat sikit je lah. Makeup tu nak nampak manis, hilangkan muka pucat, muka sembab, muka kita sedih, tak cukup, kan. Mata lebam, itu biasa. Sebelum sebab, aku ingat lagi Muaz cakap apa tau.
Dia cakap dia suka perempuan yang lebam-lebam sikit mata. Dia tumbuk pagi-pagi. Dia cakap benda tu adalah natural beauty. Ya ke? Ya. Dia nak yang ada eye bag. Ah, yang macam dia tak make up lebam-lebam sikit. Jangan aku dengar. Betul-betul. Memang aku memang pelik pada kita. Ya kan? Muaz dia suka perempuan pakai kain pelikat, kain batik sebut sampah. Lepas tu mata lebam. Mata lebam-lebam. Mata lebam-lebam. Tapi tu tak ada pada bini dia yang kita tengok. Dia suka siapa ni? Kita tengok wanita kena dera, itulah. Pakai kain pelikat, pakai kain batik, mata lebam. Nasib kau lah Muaz tak ada hari ni. Bagi dia itu satu kepuasan. Untuk korang juga kalau dapat detect apa lagi benda yang pelik kat Muaz, boleh komen kat bawah ni, kita jumpa. Kita jumpa korang tu. Cool FM.